Selamat pagi guys, balik lagi ke channel gua, Astralia Suara Paninda Channel, bersama gua, Selesai Vincent Ristanto. Guys, di pagi hari yang cerah ini, gua mau review mobil yang ada di depan gua. Yaitu mobil apa sih? Ini adalah Sirion 2020. Mobilnya seperti apa sih? Penampakannya eksterior dan interiornya seperti apa? Yuk, kita lihat langsung aja mobil yang ada di depan gua. Kita review dari luarnya dulu ya guys, ini dari untuk sisi depannya guys. Ini depannya. Kita ke samping. Ini untuk sampingnya. Ini velgnya dia udah ring 15 ya kan. Kita lihat dulu ya, baru gua review. Kita kelilingin dulu aja. Ini mobil anak muda banget yang kece nih guys. Oke, yuk kita review dari depannya dulu ya guys. Mobil ini adalah mobil build up CBU dari Malaysia. Produk Daihatsu yang CBU ada dua, ini sama Coupen. Nah, ini gua jelasin dulu dari depannya. Headlampnya guys, dia udah LED ya untuk headlampnya. Ini ada list chrome-nya, ini ada sensor depannya dia, ini ada fog lamp-nya, ini udah ada list chrome-nya, ini bentuk ram-nya dia seperti ini. Kita lanjut ke sampingnya guys ya. Untuk sampingnya kita adopsi pakai velg ring 15 ya guys ya. Ini model velgnya gini, model kikipas. Bannya kita pakai Goodyear ya guys. Itu di ukurannya 18565 ya guys ya. Nah, oke, untuk spion kita udah retractable, udah ada turning lamp-nya. Ini ada list chrome-nya, sudah chrome dia. Dia sudah keyless juga. Ini ada telang airnya semua full. Untuk antenanya dia udah Shakti nih guys, udah sirip hiu. Jadi makin kece banget badai ini mobilnya. Ini udah ada spoilernya guys, udah ada spoiler, ini udah ada lampu stop lampnya dia. Dia udah ada di fogger belakangnya, dia juga udah ada. Ini untuk bagasinya, dia sudah ada sensor parkir mundurnya udah ada, plus sudah ada kamera mundurnya. Ini untuk penampakan ini dia seperti ini. Oke guys, yuk kita lihat yuk untuk bagian sektor mesinnya dia seperti apa sih, biar kita nggak berlama-lama. Ini udah keyless ya guys ya, dia sudah keyless. Emang ini mobil peruntukannya buat anak muda banget sih guys, anak muda yang mau bergaya dan mau tampil beda. Daihatsu Sirion guys. Oke, kita buka kap mesinnya ya. Nih, terus oke, untuk bagian mesinnya gue review dulu. Ini akinya kita ada garansi 1 tahun atau 20.000 km. Itu box sekringnya. Ini air cadangan wipernya. Ini air cadangan radiator. Ini box filter udaranya dia. Dia mesinnya 1300 cc ya guys ya. Build up CKD dari Malaysia. Ini bentuk mesinnya seperti ini. Ini buat oli mesinnya. Itu dia ada oli matic-nya dia juga. Ini untuk minyak remnya, dia sudah ABS, anti-lock brake system. Untuk sistem pengeremannya ABS, EBD, sama VSC buat traction controlnya.
Ini buat peredam suaranya, dia juga udah ada gitu guys. Ini untuk sektor dari ininya, dari sektor mesinnya dia seperti itu ya guys ya. Oke. Yuk lanjut kita ke interiornya ya. Nah, kalau misalkan dari segi interiornya, dia ini sudah soft touch ya guys ya. Dia sudah soft touch. Ini dia power window 4 pintu plus yang buat kunci power window-nya. Kita ke bagian dalamnya langsung. Nah. Nah, untuk bagian dalamnya dia untuk spion dia udah retract guys ya. Udah retractable, sudah ada ininya apa buat mirrornya. Sama headlampnya dia keren guys, dia bisa dinaik turunin kayak mobil-mobil Eropa. Headlampnya bisa naik turun gitu. Ini untuk bentuk speedometernya dia seperti ini. Speedometer, RPM-nya dia udah ada juga. Nah, udah seperti itu. Lalu kalau untuk setirnya dia, setirnya kita udah lapis kulit semua. Double airbag-nya ini, mobil ini ada 4 guys. 1, 2, sama samping sebelah kiri luar, sama samping sebelah kanan pengemudi. Untuk airbag-nya dia ada 4. Lalu juga ini ada audio kontrolnya dia nih. Ini volume naik turun. Ini buat ganti channel, mode. Ini buat angkat teleponnya, dia juga sudah ada. Plus untuk pengaturan setirnya, dia sudah tilt steering, tapi dia belum teleskopik ya guys ya. Oke, kita lanjut ke center clusternya guys. Ini center clusternya, ini ada kisi-kisi AC-nya. Ini adalah audionya, audio touchscreen-nya dia. Itu dia udah touchscreen audionya. Ini sudah keyless-nya ada di sini. Ini untuk central lock-nya dia ada di sini nih guys. Dan satu lagi Sirion ini fitur keunggulannya, kalau misalkan kalian cuma buka remote sekali, dia cuma ngebuka di pintu sebelah kanan. Kalian buka dua kali baru kebuka semua. Untuk panel AC-nya dia sudah digital semua. Habis itu dia ada untuk semburan AC anginnya ke depan, front, rear yang belakang. Sudah ada defogger belakangnya juga. Habis itu dia ada mode untuk ke kakinya juga, AC-nya udah ke kaki juga ada, udah ada karena dia mobil build up, ya kan guys. Ini untuk transmisi otomatiknya, dia ada parking, mundur, netral, drive, D4, 3, 2. Ini aja minyak rem tangannya dia ada. Ini ada buat taruh ini sih, barang gitu guys. Untuk layout dashboardnya dia seperti ini nih guys. Oke, ini untuk layout dashboardnya dia seperti ini. Kalau USB-nya habis itu dia ada di sini nih guys. Nah, dia ada di dalam nih untuk USB-nya. Terus ini juga buat ngecas ada juga itu. Kalau untuk kenyamanan, lega, mobil ini boleh kalian adu dengan mobil-mobil yang lain yang kelasnya seperti ini ya. Gua nggak boleh sebutin merek, tapi kalian bisa bandingin sendiri. Oke, ini ada buah sun visornya. Sun visor. Habis itu kita ke bagian belakangnya. Yuk, guys. Nah, untuk bagian belakangnya ini seperti ini, guys. Nih. Nah, nih. Lega banget ya, guys ya. Ini kursinya juga udah Isofix, buat anak kecil juga oke banget. Nih kursi dia udah Isofix ya guys ya. Udah Isofix, dia seat belt-nya 3 baris. Plus gue posisi duduknya gue jelasin nih guys. Nih gue posisi duduknya nih. Nih tadi gue udah pentokin banget ke belakang dan ini space-nya masih lega banget. Buat duduk juga lega banget. Memang Daihatsu Sirion ini yang baru, yang all new ini kita rancang lega. Mobil buat 5 orang tapi lega banget. Ini layoutnya kalau dari baris keduanya seperti ini ya guys ya. Nah oke, yuk kita lihat ke belakang bagasinya.
seperti apa sih gitu kan bentuknya. Kita lihat. Nih guys, buat bagasi ya, dia seperti ini. Nah, ini bisa buat taruh barang kalian, bisa buat taruh barang. Ini juga masih lega banget, ada cargo netnya juga buat bawa barang biar nggak berantakan. Nih guys, biarpun dia mobil build up, bisa mobil build up kan cadangannya velg kaleng ya guys ya. Ini udah velg racing ya guys. Ring 15 semua sesuai dengan ukuran dari mobilnya. Oh guys, nih mobil Sirion yang buat kalian anak muda. Gua mau infoin juga, gua masih ada stok di Astrea Suara Panindah, spesial promo buat kalian. Nick 2019 kita masih ada Sirionnya. Buat yang mau tanya-tanya langsung WA aja ke nomor gua di Vincent Kristanto Astrea Suara Panindah di 0896 7422 6500 atau di 0852 10 329 448. Dan kalian nih kuncinya guys, gua kasih lihat buat kalian ya. Ini kuncinya ada buat kunci buka. Ini buat bagasinya doang, bisa kebuka juga. Nih, udah keyless start stop engine. Gua kasih kalian untuk yang tipe manual itu DP cuman sekitar di angka 17 jutaan. Kalau ini matic di angka 19 jutaan. Khusus Nick 2019. Yuk, kalian langsung tanya-tanya aja, kepoin aja langsung. Oh iya guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube gua biar gua makin semangat bikin konten tentang mobil-mobil Daihatsu yang lainnya. Sekian dan terima kasih ya guys.